podcast Sahabat Telma. Podcast ini akan menghadirkan orang-orang inspiratif yang membahas tentang riset, building information modeling atau BIM, teknologi terbaru, dan edukasi lainnya yang dilakukan oleh Hutama Karya. Selamat menyaksikan! Sahabat Telma, balik lagi di Sahabat Telma Podcast. Dan sekarang kita sudah bersama nih ya dengan salah satu narasumber cantik dan inspiratif. Langsung aja kita sapa, ini dia Mbak Niputu Oki Wirastuti selaku manajer pembangunan. Kita sapa dulu orangnya ya. Halo, selamat sore Mbak Oki. Halo, sore Mbak. Halo, sore Mbak Oki. Gimana nih sekarang lagi sibuk mengerjakan proyek apa nih Mbak Oki? Kalau sekarang sih karena saya di konstruksi ya, di pembangunan yang di divisi, jadi hampir semua jalan tol di Trans Sumatera yang saat ini sedang ongoing ya di bawah kendali kita gitu. Okay. Hampir kurang lebih ada 9 ya ruas yang saat ini sedang konstruksi. Okay. Lagi fokus banget sama JTTS berarti iya, ya Mbak ya. Nah, pas banget ya sekarang kita bakalan ngomongin tentang CCTV surveillance nih Mbak Oki, yang mana nih adalah pengendalian jarak jauh proyek jalan tol Trans Sumatera ya. Oke, jadi udah siap Mbak Oki menerima berbagai pertanyaan yang pastinya sahabat tamu kepo juga nih ya. Boleh. Jawabannya gampang. Okay, siap. Nah, Mbak Oki mungkin sebelum lebih jauh ya kita ngomongin tentang CCTV surveillance, sebenarnya boleh dong di deskripsiin gitu ya secara singkat apa itu CCTV surveillance dan sebenarnya sama nggak nih Mbak Oki dengan CCTV yang biasa kita lihat di jalan tol gitu. Saya mau jelasin sedikit nih ceritanya kenapa CCTV ini bisa dipakai di bagian dari pengendalian ya, khususnya untuk konstruksi. Jadi sebenarnya latar belakangnya itu dulu dari Kementerian PU ingin nih ikut mengontrol konstruksi yang ada di lapangan, yang ada di site secara remotely lah atau jarak jauh lah. Keinginan itu makanya diakomodir dengan atau dimintakan dalam sebuah surat ke BUJT jalan tol ini supaya memasang CCTV nih di ruas jalan tolnya. Nah, ini inspirasinya itu kan mungkin karena melihat CCTV itu ada dimanapun ya, di jalan tol pun sebenarnya waktu pengoperasian ada nih CCTV untuk mengontrol atau mengetahui kondisi situasi lalu lintas. Nah, sekarang itu dibawa ke jalan konstruksi jalan tol untuk mengawasi konstruksi itu jalan sendiri berjalan gitu loh. Nah, kalau bisa dibilang CCTV ini hampir mirip lah fungsinya dengan CCTV pada umumnya yang ada di rumah. Saya tuh di rumah juga pakai kan, kalau untuk ngawasin anak juga pakai CCTV. Nah, itu sebenarnya fungsinya mirip. Jadi dia bisa dikatakan sama lah mirip fungsinya, tapi secara spesifikasi CCTV ini lebih beda, lebih tinggi lah, high spec lah dibandingkan dengan CCTV rumahan dan sebagainya, karena dia kan harus ini ya, dia tahan cuaca itu pasti, karena kan itu ditaruh di lapangan dengan panas ya, gitu ya. Panas harus menerima hujan dan sebagainya. Nah, itu cuaca itu harus sangat berpengaruh. Terus kemudian lifetime-nya juga kan harus lebih baik lah, karena dia baik itu dalam bentuk ininya ya, baterainya dan sebagainya, itu ketahanannya harus lebih ya, karena kan dia hampir 24 jam sepanjang proyek itu berlangsung. Konstruksi itu berjalan. Otomatis kan harus bisa bertahan lah. Betul. Dan itu juga kita menggunakan, ada beberapa CCTV kita dan pasti itu menggunakan tenaga surya ya, karena kita gak mungkin juga di tengah hutan yang listriknya itu belum tersambung. Nah, itu kan harus punya power. Nah, ini powernya kita pakai tenaga surya. Dan itu juga merupakan salah satu bentuk ini ya, kepedulian lingkungan juga lah, karena kan menggunakan tenaga solar panel. Nah, itu lebih, itu agak berbedanya sih dengan kondisi yang CCTV operasi ya, karena memang menggunakan berbagai fitur yang berbeda. Terus kemudian koneksinya, kita juga pakai koneksi yang dari ini ya, internetnya berupa tower yang memang koneksinya itu menggunakan VPN atau intranet ya, yang terkoneksi dan terhubung ke ruas. Jadi kita punya kantor ruas nih, perwakilan di ruas. Nah, itu langsung terkoneksi. Jadi kita punya kayak monitor, ruang monitor itu yang khusus untuk CCTV itu. Jadi radiusnya pun bisa terjangkau dan bisa terlihat sampai juga di Jakarta. Tidak hanya di lapangan, tapi juga di Jakarta. Jadi memang jarak jauh itu bisa ya Mbak Oki ya. Nah, ini kan tadi Mbak Oki sempat mention gitu ya, tadi ini adalah tentang pemindahan konstruksi gitu ya, CCTV ini untuk bisa melihat konstruksi. Tapi apakah jika ditaruh di JTTS itu pekerjaan jadi lebih mudah, jadi lebih tidak terlambat dan bisa lebih mantau dengan mudah, atau sebenarnya sama aja Mbak Oki?
Kalau itu saya bisa jamin kita bisa ikut mengawasi lah. Kalau masalah percepatan konstruksi ya kita bisa membantu. Benefitnya itu yang bisa kita rasakan yaitu kita bisa tahu nih pekerjaan itu kita bisa awasi otomatis dengan adanya pengawasan dari kitanya yang di Jakarta. Pekerjaan itu kan jadi lebih ini ya terpantau ya betul dari waktu. Kadang juga bisa ngelihat mutunya juga metode kerja kita bisa awasi ini bener apa enggak. Terus pekerjaannya kita bisa hitung jumlahnya. Hari itu ada orang yang kerja atau enggak. Nah, okay, itu bisa kan langsung real time kelihatan kita kelihatan yang Boki ya. Iya, kelihatan real time kita bisa kontak misalnya kapronya atau prodirnya. Oh, ini kok enggak ada yang kerja di lapangan. Oh, ini kok yang ngecor cuma segini misalnya untuk beton misalnya. Loh kok ini pas hujan dibiarkan seperti itu aja. Nah, jadi kontrol-kontrol itu sih yang diharapkan. Okay. Jadi otomatis impact-nya kan ke biaya, ke mutu, sama ke waktu. Iya, gitu sih. Betul. Jadi lebih efisien juga ya. Betul. Nah, sebelum adanya CCTV surveillance, Mbak Oki, apa yang dilakukan oleh Hutama Karya khususnya ya untuk melakukan pemantauan? Ataukah mungkin langsung datang mungkin ke sana? Itu kan ya, pasti membutuhkan waktu ya. Yes, betul. Nah, dengan kondisi sekarang kan memang dulu yang konvensional ya kita kunjungan site ya langsung ya. Okay. Nah itu memang butuh waktu, tenaga, butuh, ya effort, biaya dan betul, semuanya. Betul. Nah dan sekarang ini lebih ya lebih efisien lah secara waktu dan biaya ya. Jadi kita bisa mengurangi biaya yang bisa harusnya keluar dengan berapa orang yang harus kesana dan rutin. Nah sekarang kan kita bisa lihat dia hampir setiap hari walaupun memang nggak menerus ya, tapi kan untuk beberapa lokasi yang kritis yang memang perlu pengawasan lebih intens itu kita bisa kontrol bisa dari setiap hari gitu loh, nggak cuman pas waktu kita kunjungan aja. Okay. Nah mungkin Sobat Tama biar lebih real juga ya bisa ngebayangin nih seperti apa bentuknya CCTV surveillance di Jalan Tol Trans Sumatera. Kita sama-sama lihat di screen ya Sobat Tama, ini udah kita siapkan nih. Nah apakah bentuknya seperti ini Mbak Oki atau gimana? Bisa dibilang mirip seperti ini. Mirip seperti ini ya. Ya? Ini kan kita ambil ini gambarnya yang kurang lebih yang inilah seperti itu. Oke. Boleh di next nih ada gambar selanjutnya. Nah, ini apa nih? Ini satu berita ya, Mbak Oki. Kalau apakah yang ini itu? Ini yang pengoperasian ya. Jadi kalau saat nanti dipasang di saat pengoperasian memang ada CCTV yang memang kita pasang di beberapa titik untuk memantau lalu lintas. Nah, ini salah satu fungsinya adalah untuk memantau kecepatan juga bisa di sini. Okay. Tapi ini untuk pengoperasian sih. Kalau yang kita kan untuk konstruksi. Beda. Okay, ini. Okay. Cuman kadang-kadang setelah konstruksi pun kita bisa gunakan dipasang untuk pengoperasian. Jadi jika speknya disesuaikan atau sesuai dengan spek yang di kita adakan di awal ini sama dengan spek yang digunakan untuk pengoperasian bisa langsung dipakai. Oke. Tapi sebenarnya bisa sama. Sama ya. Sebenarnya fungsinya memang tidak jauh berbeda tidak ya. Tidak jauh berbeda betul. Oke. Yang penting ada koneksi. Oke, siap-siap next boleh dilihat. Nah, ini apa nih Mbak Oki? Ini monitor atau ruang monitor kita yang ada di divisi ya. Ini control room lah kami sebutnya di situ. Nah, di sini ada kayak TV wall gitu ya. Kayak dibayangkan saya kayak panel-panel gitu mungkin. Iya, betul. Ini betul ya. Ininya TV wall-nya aja, ini TV yang besar. Dari sini kita bisa buka tampilan CCTV-nya ya, yang visualnya yang terjadi di lapangan melalui CCTV-nya. Nah, ini kan ada website tertentu ya yang kita pakai yang terhubung dengan CCTV di lapangan. Jadi inilah yang kita pantau ya. Di sini yang kita lihat di TV ini, yang kita lihat di monitor ini, yang kita lihat setiap hari. Nah, di sini sebagai media komunikasi kita dengan manajemen juga. Nih, ini salah satu contohnya kan ada Pak Wakil Direktur nih yang di belakang ini. Jadi bapaknya juga ingin lihat kan situasi, beliau ingin apa, lihat situasi. Gitu ya. Tinggal turun ke ruang monitor bisa cek langsung oh begini kondisinya, oh ini di lapangan kayak begini gitu, lebih mudahnya lah. Oke, tapi ruang monitor ini adanya memang di sana kah atau di sini juga ada Mbak Oki? Ada dua di sini ada dua. Dan di lapangan juga ada. Jadi nggak cuman kita aja yang bisa monitor tapi orang kalau di kami kan project director ya yang ini ya yang perwakilan kami di situ juga ada. Oke, jadi memang sudah dipersiapkan ya, seperti tersebut mungkin ya. Besarnya kayak segini sih. Cuman ini kan memang displaynya khusus untuk kita ini ya, lihat kita di ya. Sini. Tapi kalau di sana mungkin nggak segede ini mungkin ya. Oke. Boleh di next. Nah, ini outputnya. Bentuknya, outputnya ya. Iya. Oke. Gambar-gambar yang ini kita capture dari CCTV yang tadi saya sebutkan. Wow. Ini real time banget ya, Mbak Oki ya? Yes. Jadi sangat jernih. Dan ya itu clear banget gitu. Benar-benar secara ininya ya, apa namanya? Gambarnya yang ditangkap ini pun dia
sangat akurat ya. Iya, dan ini pun juga sangat detail. Jika kita zoom in, ini masih bisa kelihatan gitu, ya, nggak yang blur banget ya, gitu ya. Betul, nggak kayak kita lihat. Kalau saya sih pakai CCTV yang agak murah, mungkin biasanya semut agak ini ya, blur gitu kan, ada pecah. Dan ini kalau ini clear ini banget, high sih. Definition. Betul. Iya, makanya ini sangat clear dan terlihat semua untuk luasnya ya. Oke. Nah, ini juga salah satunya. Wow, ini clear banget, apalagi lagi cerah juga ya, pas banget. Nah, ini, ya tadi saya ceritakan kalau suasana cerah memang dia akan bagus ya tampilannya, dan juga powernya tadi kan lebih bagus juga kan, baterainya lebih oke lah, tahan dapat cahaya matahari tadi kan. Betul. Oke, boleh di next. Oke, sudah selesai. Nah, ruas tol Jalan Trans Sumatera ini kan panjang sekali, ya. Apakah di setiap titik itu memang sudah dipasang CCTV ini, atau memang ada beberapa titik tertentu aja nih yang dipasang? Nah, tadi kan saya udah jelasin nih, lokasi-lokasi kita nempatkan CCTV ini nggak semua lah, nggak mungkin lah ya, kan tolnya 140 kilo, masa hampir setiap titik kita taruh CCTV, nggak. Kita pilih lokasi-lokasi kritis yang memang kita perlu pantau atau secara intens dipantau. Contohnya ini lokasi struktur misalnya. Jadi kalau ada jembatan ataupun pekerjaan box gitu, kan butuh diawasi nih, khususnya yang jembatan-jembatan yang memang kritis gitu ya. Maksudnya kritis ini memang memerlukan durasinya itu harus benar-benar kita pegang supaya tidak melewati, dan untuk mencapai target penyelesaian konstruksinya harus kita targetkan. Jadi itu benar-benar harus kita lihat. Nah, itulah kita pilih lokasi penempatannya. Jadi kayak di jembatan tadi saya cerita ya, gimana caranya biar di satu lokasi bisa melihat sepanjang seradius itu, bisa melihat pekerjaan mulai dari bawah nih, mulai dari konstruksi pondasi sampai dia jadi tuh jembatan. Gitu. Berarti 360 derajat ya, Bu? Iya, bisa muter. Bisa muter ya? 360 derajat. Okay. Bisa zoom berapa kali zoom? Kalau enggak salah itu sampai 8 kali kalau enggak salah itu zoom out, zoom in. Dan itu benar-benar sangat detail lah, bisa cukup detail lah. Oke. Tapi berarti enggak ada ketentuan khusus untuk berapa meter dipasangnya itu enggak ada? Enggak, karena kita mengkhususkannya di lokasi-lokasi yang memang kritis penting, dan ya, penting dan kritis dan benar-benar membutuhkan pengawasan khusus ya, gitu. Oke. Nah, kalau misalnya CCTV ada titik butanya biasanya, ini kan ada nggak sih titik butanya di CCTV surveillance ini? Kalau blind spot itu ya pasti ada ya. Ada. Namanya ya, juga ini ya, alat lah ya. Kalau di blind spotnya di CCTV ini kadang kalau misalnya terhalang nih oleh misalnya ada tiangnya ya, kan ini dia towernya ini ya ditaruh di sini. Nah, ini kadang saat memutar itu terhalang oleh towernya itu sendiri. Okay. Jadi itu kadang kendalanya ada yang ada, seperti itu. Ada kesulitan seperti itu ya. Cuman ya itu bisa kita inilah, bisa kita kendalikan lah. Maksudnya kita bisa modifikasi lah supaya itu nggak terjadi. Okay. Makanya kita pilih lokasi yang benar-benar aman, strategis. Spotnya itu bagus lah gitu, okay, untuk melihat. Jadi nggak akan terhalang saat dia memutar itu, nggak akan terhalang itu. Kadang itu sempat terjadi. Pernah lihat gitu. Kok itu apa ya? Oh, ternyata gelap gitu kah, Mbak Oki, atau gimana? Bukan gelap sih, jadinya agak ada terlihat bayangannya seperti okay. Ini ada kayak gini. Tapi kalau secara blind spotnya itu enggak sih, enggak sampai enggak ya sampai gelap banget gitu ya. Oke. Nah, tadi Mbak Oki juga sempat mention nih kalau misalnya sangat detailnya itu bisa terlihat ini pekerja ada yang lagi bekerja atau enggak gitu ya. Kalau misalnya ada yang kurang mungkin pondasinya atau seperti itu gitu. Pernah enggak Mbak Oki ada kejadian seperti itu, dan misalnya nih selain adanya peneguran kepada kepala proyek, ada lagi enggak yang mungkin dilakukan gitu? Ada sih. Kita waktu sempat itu pas COVID ya, kalau nggak salah ini kan yang tadi Pak WDU datang, itu prokes pun kita juga ini bisa ketat, lihat gitu. Ketat banget. Jadi ya, berarti ada pekerja yang nggak pakai masker itu juga bisa kita langsung tegur si ininya ya, si apa namanya, kepala proyek dan GS atau prodir lah. Nah, itu bahkan hal-hal seperti itu pun sangat kelihatan kan di situ. Jadi nggak cuman pekerja kerja atau enggak, tapi prokes aja pun kita bisa lihat. Kadang juga kita ada kejadian lucu di kita, anggota kita sendiri itu kan sedang mengawasi nih di lapangan, dianya lagi inilah apa namanya bicara tapi nggak fokus terhadap ininya, akhirnya kita iseng juga, kita pakai iseng juga untuk ngerjain
tim kita itu loh pas waktu di lapangan. Jadi kayak kita juga sekalian mantau, sekalian juga inilah refreshing. Berarti juga di speakernya gitu kah mungkin? Oh enggak, kalau speaker enggak sih. Oh enggak, dia cuman pemantauan aja. Cuman kan kita bisa lihat terus kita kontak ya by phone. Kalau speaker enggak sih. Enggak kayak CCTV rumah yang inilah yang bisa bersuara itu enggak. Biasanya karena fungsinya enggak sih. Di jalanan yang ada lampu merahnya itu kan pernah ada video yang pengendara gitu ya. Misalnya terus itu nanti ditegurnya melalui speaker gitu. Berarti itu seperti itu tidak ada ya. Belum, belum sampai ke situ sih kita. Kita cuman fiturnya yang paling kita manfaatkan ya paling high ekspektasi ya untuk visualnya aja dulu. Oke. Untuk bicara kayaknya enggak dulu. Oke. Nah, Mbak Oki, ada enggak sih kejadian unik gitu ya tadi? Selain tadi mungkin boleh diceritakan sedikit ke sahabat Tama gitu. Misalnya pernah enggak dicuri gitu. Semoga jangan sampai gitu ya. Atau rusak nih mungkin. Oh, kalau dicuri itu sering ya, apalagi di Trans Sumatera ini kan namanya juga proyeknya ada di kadang-kadang di tengah hutan gitu betul. Juga di dekat perkampungan yang memang daerahnya itu masih sangat jauh dari ini pemukiman. Nah, itu juga ya CCTV kita kan memang barangnya ini memang ya memang kalau barangnya sih enggak ya yang dicuri, tapi kadang part yang komponennya yang bentuknya besi itu pasti akan menarik minatnya si pencuri-pencuri ini ya untuk bisa ya dijual dan sebagainya. Itu sering kadang yang kita hilang itu partnya itu malah baterai malah yang hilang. Tapi bukan itu memang sulit untuk menggapainya. Itu yang kami juga pikirkan. Mereka hebat banget biasanya sampai itu kan di tower gitu kan ya Mbak. Iya, towernya kan sampai 30 meter ya. Nah, itu berarti manjat. Benar-benar kita juga enggak habis pikir ya mereka. Tapi karena itulah yang agak ini ya kan CCTV mengawasi, tapi dia nggak bisa mengawasi dirinya sendiri. Jadi dia ya pencuri tetap aja kalau ada niat ya pasti akan ada cara. Ada jalan betul. Nah itu yang kadang-kadang juga sering banget yang kita terjadi, khususnya yang daerah-daerah yang memang rawan ya. Kalau yang makanya kita kadang kita mengawasi pun juga harus intens gitu loh. Maksudnya sering di secara pantau monitor, lah ya. Sering dipantau kayak gitu. Jadi nggak dilepas gitu aja. Okay. Dan untuk itu pun juga kita kan ya harapannya si penyedia jasanya juga lebih aware ya. Lebih aware lah terhadap itu juga kayak gitu. Okay. Nah. Kalau rusak pernah enggak Mbak? Kalau rusak itu namanya juga alat ya bisa aja rusak lah. Ada beberapa lokasi rusak itu ada. Okay. Cuman kan kita masih ada guaranteed period ya, jadi itu hal yang masih bisa lah untuk ditangani. Kalau rusak itu hal yang biasa. Tapi kalau dicuri itu cukup shock ya. Iya, karena itu lokasi tinggi-tinggi, tapi bisa ngambil dan menggapai itu heran juga sih. Oke. Nah Mbak Oki, untuk pertanyaan pamungkas nih, mungkin banyak sahabat Tama yang kepo nih ya, soal harga Mbak Oki. Berapa investasi harga yang dikeluarkan untuk bisa membangun, menciptakan CCTV ini? Kalau saya sih, kalau ini teman-teman sahabat Tama nggak, jangan bandingin sama CCTV rumah ya. Iya, pastinya berbeda ya. Beda harganya. Kalau CCTV rumah bisa kita beli 1 juta udah oke lah ya. Nah, speknya udah bagus. Di sini kan karena komponennya juga, karena itu ada towernya ya. Yang mahal itu kan towernya sih ya. Kalau CCTV-nya sih nggak semahal itu. Range harga CCTV-nya itu ya saya kasih range-nya aja ya sekitar 25 sampai 30 lah itu paling mahal. Ya bisa dibilang 15 sampai 25 lah itu, tergantung dengan lokasi pengirimannya juga. CCTV-nya aja udah lumayan ya. Tapi kalau towernya itu yang agak mahal. Tower kan kita harus bangun ininya juga ya, pondasi dan sebagainya. Itu ya hampir 50. Nah, all in lah paling satu unitnya itu bisa habis 100. Hampir 70 sampai 100. 70 sampai 100 range-nya ya. Wow, berarti memang cukup fantastis ya mungkin. Dan itu untuk satu CCTV aja ya. Betul. Jadi memang agak mahal sih investasinya, tapi ya dengan manfaat yang didapat sih kayaknya sih sangat-sangat worth it ya. Dibandingkan memang harus pemantauan langsung ke sana ya. Itu biayanya juga lumayan. Dan itu kan pasti nggak bisa setiap hari kita mantau ke sana gitu. Wow, terima kasih Mbak Oki sudah hadir di Sahabat Tama Podcast. Dan sebelum pamitan nih, ada sedikit kenang-kenangan Mbak Oki dari kita. Ya mungkin bisa dipakai nanti nih kalau meninjau jalan tol Trans Sumatera. Terima kasih. Nah, ini dia Mbak Oki. Mungkin boleh langsung dipajang ya. Nanti boleh langsung dipakai, digunakan. Jadikan ini kenang-kenangan ini. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak.
Luki sudah hadir di Sahabat Ama Podcast ya. Jangan kapok ya untuk datang duduk dan kita tanya-tanya nih. Mungkin next kita bisa cari topik lain tentang jalan tol Trans Sumatera. Terima kasih. Oke. Nah, terima kasih juga untuk Sahabat Ama yang telah menyaksikan Sahabat Ama Podcast barengan sama Mbak Oki Wirastuti. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Sahabat Ama Podcast di YouTube-nya Sahabat Ama. Sampai jumpa lagi.